Oke guys, assalamualaikum, selamat petang. Hari ini hari Khamis, yaitu hari yang ke-20 untuk plastic bag, untuk polybag putih, dan hari yang ke-21 untuk polybag hitam. Okay, macam biasa kita ambil pokok yang paling dekat dengan saya, iaitu polybag yang ke-20, hari yang ke-20 untuk polybag putih. Kita kira daun dia, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey, ni start daun yang ke-9 saya simpan. Saya simpan dia punya ni. 9, 10 pun dah ada, saya simpan. 11 dah ada. 12, 13, 14, 15 dan pucuk. So 15 daun dah. 15 daun untuk hari yang ke-20 untuk polybag putih. Makin besar dah pokoknya, makin tinggi. So kena jauh sikit lah saya belakang sikit. Pun nampak penuh. Okay, itu saja untuk hari yang ke-20 dan 21. Satu lagi tambahan. Bila saya ada buat checking, kira daun, lepas tu lilit-lilit daun kan. Tadi ada satu daun ni dia tumbang. Yang ni tumbang, kena diri balik. Sebab saya ni, saya rasa saya agak rapat susunan saya. So dia sebenarnya tak ada masalah, rapat-rapat pun. Masalahnya apabila kita nak macam celah-celah ni, kita nak buat kerja semua kan. Saya punya masalah adalah jadi begini. Saya terduduk atau tersangkut dekat baju saya ataupun seluar saya dan patah. Ini daun dekat sini tadi. So patah, sebesar-besar daun ini patah. So itulah masalahnya kalau rapat. Okay, so itu saja. Pembesaran kalau rapat macam saya ni, saya rasa tak ada masalah. Dia membesar dengan baik saja. Cuma masalah untuk kita buat kerja. So dia akan mengganggu lah. Kalau kita badan kurus, saya pun dah cukup kurus sebenarnya. Tapi pun boleh berlanggar. Sebab hati-hatilah kalau rapat-rapat macam saya ni. Ada daun yang kuning. Kenapa ni? Macam kena mozek. Mozek ke apa ni? Tak tahulah. Tapi dia dekat dengan keluar ni. Mungkin masuk daripada rumput-rumput ni. Sebab masalahnya saya pakai mesh. Mesh saya ni mesh 60. 60 ke 70. Dia lama-lama dia macam merenggang-renggang macam ni. Tak tahu sebab apa. Mungkin sebab angin tolak dia jadi merenggang, ataupun serangga cuba masuk, ataupun mesh ni kurang kualiti. Tak tahulah, macam lembut sangat. Okay guys, itu saja untuk hari yang ke-20 dan 21. Banyak dah nampak bunga nak mengembang tadi, tapi saya banyak yang dah buang lah sebab dia belum cukup. Daun ke-9 macam ni, ada daun ke-9 kan, nampak lah dia nak keluar bunga. Tadi ada yang kat bawah-bawah pun saya dah buang je. Yang 9 kat atas baru saya simpan. Macam ni buang, saya buang. Padahal dia nak bunga dah. Memang rasa kesian nak buang, tapi insyaAllah yang ke-9 kat atas pun nanti ada bunga punya. Yang risau kita nak, kalau boleh kita nak dapatkan buah yang berkualiti. Okay guys, itu saja. Terlebih panjang pula hari ni. Okay, gerak dulu dan jumpa lagi esok lusa. Assalamualaikum. Bye bye.